Saya mau bunuh dia dengan cara yang menurut saya paling layak buat saya. Oke. Ya. Ini cuma kali, ini cuma saya lakukan sudah selesai dia. Ya, dia enggak berhari-hari ada di kota. Baik. Sudah ada videonya. Sudah. Ya. Ini tidak mengaitkan dengan pekerjaan tapi saya enggak suka. Saya yang mau, saya memutuskan yang boleh masuk yang tidak boleh masuk. Tapi jangan siksa binatang kayak saya begini. Tidak siksa Pak. Saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa dia. Loh, apa yang jadi siksa? Anaknya dibuang di situ. Saya mau masuk dia ke situ kok. Saya tidak ini mau ada barang apa kepalanya diinjak begitu, aku enggak siksa. Enggak, saya mau bunuh dia. Saya mau bunuh dia. Kamera berhenti. Ngapain berhenti? Kamera berhenti, saya tambah 3, besok kamu keluar kalau gitu. Kamera berhenti. Nggak ada, saturannya nggak ada. Saya akan keluarkan. Saya sudah menyatakan demikian. Saya sudah tulis lu itu. Saya sudah menyatakan demikian, saya tidak mau ada binatang ini. Saya sudah bilang berkali-kali. Saya yang bilang, ngerti nggak? Saya yang bilang. Ya. Saya sudah bilang, binatang itu salah satunya adalah itu. Saya tidak mau ada di lingkungan sekolah ini. Ada langsung cepat-cepat diusir. Pak Felix, kalau Pak Felix cinta binatang, anjing, baik silakan. Saya yang mau, saya memutuskan yang boleh masuk, yang tidak boleh masuk. Tapi jangan siksa binatang di depan mata saya. Kamu, saya tidak lakukan di depan kamu, tamu yang kemarin. Itu nomor satu. Kamu yang mana? Bapak ada di mana? Bapak ada di mana tadi? Kamu ada di mana? Ada di pos. Ini saya di mana sekarang? Saya tidak lakukan Pak Mul, niat saya mau siksa binatang, enggak. Tapi kalau Bapak balik dari dulu udah disiksa. Saya sudah bilang berkali-kali, saya tidak mau. Dan ini adalah salah satu tanggung jawab satpam. Untuk mana ada binatang ngurusin satpam? Saya sudah menyatakan demikian.